Sebuah video viral di media sosial menampilkan sebuah mobil SUV Toyota Fortuner berwarna hitam yang menggunakan lampu rem tembak yang sangat menyilaukan mata pengendara lain di kawasan gerbang tol Pondok Gede Timur Bekasi, ruas tol Jakarta Cikampek. Perekam video yang mengendarai truk mengikuti mobil Fortuner tersebut hingga akhirnya keduanya berhenti di bahu jalan. Perekam video menegur pengendara Fortuner karena lampu rem tembak yang silau hampir menyebabkan kecelakaan beruntun di ruas tol tersebut. Mereka juga meminta pengendara Fortuner yang menggunakan kacamata untuk turun dan memeriksa lampu rem tembak yang menyilaukan pengendara lain. Pak, lampunya bikin silau, Pak. Lampu remnya coba turun, Bapak rem. Saya aja tadi mau menabrakan loh sama pickup. Serius. Ini saya rusak loh. Lampunya silau, Pak. Iya, saya biar driver tahu, Pak. Laporan saya buat polisi. Karena Bapak mengganggu pejalan lain, pengguna jalan lain. Coba Bapak turun, keren. Silau nggak?